Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai di tanah air, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran kali ini pasti berbeda bagi kita semua. Kita tidak bisa secara langsung bersilaturahmi dan bertemu dengan keluarga dan sahabat di kampung halaman. Namun mari kita tetap sambut hari kemenangan ini dengan rasa syukur, memperkuat persatuan di antara kita, agar kita dapat segera melalui masa pandemi ini secepatnya. Tentunya dengan teknologi, kita tetap dapat bersilaturahmi dan saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dengan kesehatan dan kesabaran. Stay strong, stay healthy, stay united. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.